kita mulai, ini dia Single Point. Oke. Ini ada pejuang cuan. Ini enjoy. Ini kau penonton udah enjoy, pejuang cuan lagi. Setiap permainan ada hadiahnya. Nanti setiap ada yang sapu bersih ada 2 juta rupiah. Ada juga nanti WAT, wow aku terkejut, ada 2 juta rupiah. Dan di single point ini, di salah satu jawaban akan ada suara ini. Ada kata kejutan, 1 juta rupiah. Dan masih banyak hadiah jutaan rupiah lainnya. Pokoknya pulang dari sini semuanya harus jadi jutawan. Oke, kalau begitu kita akan segera mulai ya dengan kapten masing-masing tim. Niki, Ray, maju ke depan. Woi. Baik, sehat. Oh. Segera mulai, satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang, dekatnya. Siap, Bang Ray dan juga Bang Niki. Aduh, Bang. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di-charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Tidur. Tidur. Ini kemampuan mencerna pertanyaan begitu tadi. Maksudnya apa? Tidur ya. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada. Ada gak dong? Ada. Ada gak sih? Ada. Tidur. Ada nomor 1. Top survei, keren. Oke. Mau main atau lempar? Main langsung. Siap. Maaf ya. Siap. Kita main dulu yuk dengan geng enjoy. Let's go. Pak Yan langsung panik. Tenang. Oke, Pak Yan. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Cari makan. Cari makan. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak ya? Ada. Ya. Oke, yay. Ada nggak? Ada. Cari makan. Pergi keluar kamar, nyari makan ke kantin. Rumah sakit itu kantinnya suka enak-enak ya. Ya. Ada bacang yang isinya, aduh enak banget tuh. Gurih banget. Ya. Kadang-kadang saya sengaja makan di kantin rumah sakit, saya sengaja loh. Enak-enaknya. Oke, Bu Fidi, siap. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di-charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Jalan-jalan dulu, refreshing. Jalan-jalan ke kamar jenazah, gimana ke gitu. Tiba-tiba kesambet. Sambet. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ayo. Ada. Siap. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan di area rumah sakit. Iya. Oke, malah tur ya. Tur hospital. Oke. Aras, siap Aras. Pernah dong nungguin siapa gitu di rumah sakit, pernah dong. Emang bingung ya. Bosen gitu ya. Paling enak kalau satu ruangan ada beberapa tempat tidur, kosong gitu ikutan tidur. Pasti. Asal jangan salah disuntik sama dokter. Siap Aras. Siap. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Ngobrol. Ngobrol.
Ngobrol bisa dengan siapapun bisa ya. Iya. Bingung juga sih kalau di kamarnya tit ngobrol sama siapa ya? Suster. Survei membuktikan. Ngobrol. Ayo ngobrol. Siap ngobrol nih. Ada ngobrol. Lancar. Nah, ayo Derry. Nih, 1 juta nih. Belum keluar nih. Dari 7 sudah kebuka 4, 3 lagi. Nomor 2, nomor 6, nomor 7. Salah satunya ada 1 juta. Temukan 1 juta ini. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Baca koran. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo. Baca. Ada. Wow. Hebat. Siap ya? Ini membaca itu termasuk membaca koran, membaca buku, novel, membaca Quran atau kitab suci, pokoknya membaca. Jangan dijawab lagi membaca. 1 juta belum ditemukan, 2 juta udah depan mata. Aduh. Iya. Ada yang ngaku pejuang cuan, cuan dilewat. Sabar. Tenang, feeling sih abis ini tetot kayaknya. Siap. Sudah 5, tinggal 2. Nomor 2, nomor 6. Salah satunya ada 1 juta. Siap, Bang Ray. Abang aja ya. Ya, siap. Orang mana sih? Orang Batak. Batak, abang. Betul. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Melamun. Melamun ya. Ya, melamun. Mau tidur, gak bisa tidur. Melamun aja. Bayar rumah sakit dari mana. Melamun. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Ayo. Ada. 1 juta loh ini loh. Ada. Ayo dong. Ada. Melamun. Ada. Melamun. Bener kan tetot? Bener. Penyakit bisa menular, tetot juga menular dengan cepat loh. Mudah-mudahan enggak ya. Pak Yan siap ya. Pak Yan siap fokus. Siap. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Biasanya ke musholah kita berdoa. Berdoa. Iya. Keidean gara-gara baca, ada baca Quran, berdoa, sholat. Survei membuktikan. Ada. Masa sih? Ada. Yakin? Ada. Ayo. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak? Ah. Hati-hati. Nular. Nilai sudah 70 bisa direbut loh. Hai pejuang cuan, silakan diskusi. Bahaya loh. Ini dua tim, dua-duanya tim kreatif sebetulnya ya. Cuma beda tempat kerja aja. Iya. Bu Fidi siap. Ini dua lagi. Bu Fidi, Pak Aras. Pikirkan jawaban. Kalau ada yang tetot, selesai. Karena sudah 2 tetot. Biar gak bosen. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Aduh bosan nih, nyalain TV nonton dong. Mau nanya, nontonnya di TV nonton apa? Aduh apa ya? Family 100! Oh iya deh!
bisanya ya. Tapi menurut survei, ini survei beneran, katanya di rumah sakit itu TV-TV-nya itu family 100. Katanya yang sakit jadi ikut terhibur juga. Jadi buat teman-teman yang lagi sakit, halo, selamat sembuh ya. Coba sembuh ya semuanya ya. Jawabannya masuk akal dan kemungkinan benar, tapi gak tahu ada atau tidak di survei kita. Ada dong. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada gak? Ada. Ayo, 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 ayo. Siap. Ada. Wow. Wow. Sabu. Itu adalah kata kejutan. Sabu. Satu juta. Satu mesin. Satu mesin. Dua juta rupiah. Satu mesin tersini. Satu juta. Aras, ayo. Tenang banget Aras tuh. Ada satu yang belum ada di sana tuh. Ada tidur, nonton TV, ngobrol, jajan keluar tuh ke rumah ke kantin. Jalan-jalan di area rumah sakit, membaca, siap, 2 juta nih. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Konsul dengan dokter. Konsul. Lagi diem, bengong, bosan. Ah, konsul sama dokter ah, gitu ya, benar. Iya, iya. Kata dokter, konsul mulu, Pak. Survei membuktikan ada enggak ada enggak ada siap sayang banget nama belaman oke. Saatnya kita rebut poin ya. Ada nilai 88. 88 tinggi banget loh. Mereka yang berjuang, kalian dapat nilai bisa. Kita bayangkan dulu yuk, berimajinasi. Ayo. Di ruangan itu, ruang perawatan. Ada yang sedang dirawat, kita nungguin HP-nya di charge mati. Ngapainnya bingung ya. Nah, di ruangan biar enggak bosan tuh. Nonton TV udah, tidur udah, baca udah, ngobrol udah, jajan udah. Satu lagi, di ruang itu ngapain ya? Yuk. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Mengurus administrasi. Daripada bosan, iya. Siap bentar. Okay. Elis. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Mijitin pasiennya. Romi, apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Pijit. Ut, apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien di rumah sakit? Kasih makan pasiennya. Kasih. Suapin, kasih minum. Ada apa ya? Ngurus administrasi, iya. Ngurus administrasi aja terus ya. Bosan ngurus administrasi. Ah, iya bisa. Ada mijit-mijit. Kalau makan ada tentu suapin. Enggak tentu tapi pijit-pijit. Ada juga makan. Tenang dulu. Jangan dulu, jangan. Tenang, saya belum bertanya pada Anda ya, Mas Diki ya. Endapkan dulu masukan dari teman-temannya. Insting seorang kapten. Pilih kira-kira satu lagi nih apa nih? Siap ya? Siap, Van. Apa yang dilakukan untuk melepas bosan ketika HP di charge saat menunggu pasien rumah sakit? Pijit-pijit pasiennya. Pijit-pijit. Iya. Kenapa gak milih ngurus administrasi? Biasanya di ujung-ujung pas mau keluar. Oh ya. Kenapa nggak makan? 3 kali sehari dan udah tergantung diatur apa enggak makanannya. Kalau bijit-bijit anytime. Oke. Karena biasanya itu karena makanan. Karena lagi nunggu. Iya. Makanan pasien itu biasanya dimakan juga main nunggu. Iya benar.
Jadi pilihnya tapi pijit. Pijit aja. Bukan administrasi, enggak. Bukan makan. Belum, enggak. Pijit aja. Survei membuktikan. Nilai 88. Untuk tim mana nih? Kalau jawabannya ada, 88 untuk pejuang cuan. Kalau enggak ada berarti untuk geng enjoy. Siap? Ada. Tidak ada. Oke, kita lihat ya. Harusnya pilihnya yang ini nih. Jawabannya adalah makan. Kalau itu ke kantin jajan, ke kantin keluar. Kalau sudah diem, masuk kemana-mana, yaudah makan. Oh, iya. Makanya kalau ada yang jenguk buah-buahan, makasih buah-buahannya. Jadi tidak berhasil merebut nilai dan nilai untuk keluarga geng enjoy. Oke, kita intip dulu nih. Nilai untuk pejuang cuan, nilainya adalah Masih nol. Sementara geng enjoy udah dapat 1 juta dan nilainya adalah Yes, 88.